Saudara Perdana Menteri memuji sikap orang ramai yang terus mengamalkan pencegahan kendiri dalam mengekang wabak COVID-19. Meski pemakaian pelitup separuh muka di kawasan terbuka tidak lagi diwajibkan, namun masih ramai yang mengambil langkah berjaga-jaga. Tapi saya lihat sewaktu saya datang tadi, ramai yang datang berjalan kaki ke masjid. Jadi masih lagi memakai mask. Memangnya rakyat masih lagi berhati-hati dan menjaga dan mengawal kendiri untuk kesihatan diri dan anak dan keluarga masing-masing. Ya, jadi alhamdulillah lah, kita tak, walaupun demi kebebasan, tidak terlalu terbuka, bebas dan masih lagi berhati-hati. Beliau berkata demikian selepas solat sunat Aidilfitri di Masjid Wilayah Persekutuan.